Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya sahabati, saya sebagai saksi pada pagi ini, saksi pertama di Mama Asri Menung sebelah kiri saya, dan saksi kedua Ustaz Kamaruddin di Mansur sebelah kanan saya yang berbaju biru. Seterusnya kanting lelaki dan rombongan keluarga ini adalah sebelum akan nikah dimulakan, marilah kita sama-sama mendengar surah nikah yang saya akan bagikan sebentar lagi untuk menjadi panduan kepada kedua-dua pengantin dalam menjalani untuk kamu insyaAllah sebagai suami isteri. Ada terkandung di dalam ini beberapa tanggungjawab yang mesti kita mengadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq wa dinil haqq wa
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang berbahagia ini kita bersama-sama meraihkan majlis perkahwinan di antara anak-anak bin Majlisur dan pasangannya Fatim Berkawan Aini Najihah bin Jannah. Sidang hadirin sekalian, perkahwinan adalah satu sunnah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sesungguhnya peraturan hidup yang dibawa oleh Islam akan melahirkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Kesempurnaan syariat Islam ini akan membentuk kehidupan yang baik. Oleh yang demikian, jadikanlah Islam ini sebagai panduan dan peraturan kepada diri dan keluarga kita dalam melahirkan sebuah rumah tangga yang diridhai Allah. Iman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Surah Al-Rum ayat 21 maksudnya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya bahwa ia menciptakan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu hidup mesra dengannya dan dijadikan antara kamu berkasih sayang dan berbelas kasih. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang mahu berfikir. Saudara-saudari sekalian, sesungguhnya Allah menjadikan manusia dari keturunan yang satu. Oleh itu, peliharalah tali persaudaraan dan bukanlah ikatan kekeluargaan. Semoga kita hidup di dalam aman makmur dan bahagia. Demi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, taqul rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Surah An-Nisa ayat 6. Maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu yang Adam dan yang menjadikan daripada itu pasangan yang Hawa dan membiarkan dari keluarganya lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu telah dimulakan dan menyebutkan. Dan peliharalah hubungan silaturahim dengan keluarga. Kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati kamu. Saudara-saudari sekalian, dalam melahirkan warga bahagia dan soleh yang diridhai oleh Allah, kita hendaklah membentuk semua urusan keluarga, semua urusan rumah tangga berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya adalah menjadikan tanggungjawab kepada suami dan juga isteri menunaikan hak masing-masing. Di antaranya Rasulullah SAW berkata, "Hakul mar'ati 'ala zawj ay yut'imaha ila at'ama wa yaksuha ila kasa wa la yadhlu bi wajhiha wa la yuqaddihu wa la yuqaddihu wa la ya'lu illa bi." Maksudnya, jawab suami terhadap isteri iaitu suami memberi makan isteri sebagaimana dia makan, memberi pakaian kepada isteri sebagaimana dia berpakaian, dan jangan memukul mukanya atau mengejek dan menghinanya, dan juga jangan mengasingkan diri darinya kecuali di dalam rumah. Hadis riwayat Al-Hakim. Menurut Inatman Undang-Undang Bahagia Islam dari tahun 1987 adalah menjadi suatu kesalahan jika suami tidak berlaku adil kepada isteri atau meninggalkan isteri atau menganiaya isteri. Jika suami kesalahan boleh dihukum denda atau penjara atau hukum Islam. Sebagai ketua dalam rumah tangga, suami adalah pemimpin, pelindung serta bertanggungjawab menentukan arah dan matlamat keluarga, manakala isteri pula bertanggungjawab bersama membantu suami memuliakan keharmonian keluarga. Semua
صلى الله عليه وسلم سأل حق الزوج على المرأة ألا تهجر فراشه وأن تقضي اسمه وأن تطيع أمره وألا تخرج من باب إذنه وألا تدخل إليه المنزل. Maksudnya, tanggung jawab istri terhadap suami yaitu tidak meninggalkan tempat tidur suami, reda dengan apa yang mampu diberi oleh suami, mentaati suami, tidak keluar rumah tanpa izin suami, dan tidak membenarkannya orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumah. Hadis riwayat Bukhari. Setelah mendirikan perkongsian hidup, peliharalah perkongsian hidup dan janganlah berpisah atau bercerai dengan sebab-sebab yang kecil. Adalah kedua-dua pihak suami isteri menjadi waspada dan hati-hati dan menjaga perkongsian hidup. Adalah sentiasa menimbang rasa kegolaan roh supaya tali perkongsian hidup akan terkait.
Bismillahirrahmanirrahim. Dah jadi betul ni. Dah jadi betul dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Lelaki firman itu sebenarnya aku nikahkan akan kita dengan anakku Aini dia dengan mas kahwin dengan 22 ini di proses ini. Saya terima nikah Aini Nadia binti Adnan dengan mas kahwinnya RM 22 ini di proses tunai. RM 22 ini Malaysia. Sah tak ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin.